Sementara itu, dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi di Provinsi Bali pada khususnya, pemerintah pusat telah mengucurkan bantuan produktif usaha mikro atau BPUM kepada UMKM. Pada tahun 2021, bantuan tersebut kembali diberikan dengan nilai 1,2 juta rupiah per penerima. Bantuan produktif usaha mikro untuk membantu UMKM telah dilontarkan pada tahun 2020 dan telah diterima oleh 215 ribu UMKM di Provinsi Bali dengan total nilai bantuan mencapai 520 miliar rupiah. Untuk tahun 2021 ini, bantuan tersebut kembali berlanjut. Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali Wayan Mardiana, realisasi bantuan produktif usaha mikro tahap 1 Provinsi Bali tahun 2021 hingga bulan Maret ini telah terrealisasi sebesar 122 ribu lebih penerima dengan total nilai bantuan mencapai 146 miliar rupiah. Namun bantuan tahun 2021 sedikit berbeda. Pada tahun 2020 setiap penerima mendapatkan 2,4 juta rupiah. Namun pada tahun 2021 ini setiap UMKM hanya menerima 1,2 juta rupiah. UMKM yang telah menerima bantuan serupa tetap dapat memperoleh bantuan yang sama tahun ini. Melalui bantuan ini diharapkan UMKM bisa beroperasi seperti sedia kala. Setelah diberikan bantuan modal, selanjutnya Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali juga terus melakukan pembinaan di bidang pemasaran dengan transportasi digital berbasis online, bekerja sama dengan marketplace yang ada untuk memasarkan produk UMKM di Bali. Dengan bantuan produktif usaha mikro ini, para UMKM bisa menjalankan kegiatan usahanya seperti semula. Dan untuk itu, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali juga melakukan upaya-upaya terkait dengan tadi dengan bantuan modal sudah diberikan, bagaimana terkait dengan jaringan pemasaran. Dulu sebelum COVID-19, di mana sistem pemasarannya menggunakan sistem konvensional, maka sekarang di tahun 2021 sistem pemasaran menggunakan transformasi digital melalui online. Ini kita juga bekerja sama dengan beberapa marketplace yang ada untuk memasarkan hasil produksi daripada UMKM yang ada di Bali. Nah, saat ini jumlah UMKM yang sudah mengikuti sosialisasi onboarding yang dilakukan oleh marketplace itu seperti Gojek, Grab, Lazada, Bali Mall dan sebagainya kurang lebih ada 1.026 usaha mikro yang sudah diberikan. Bantuan permodalan dan pemasaran yang telah disalurkan tersebut telah membuat banyak UMKM merasakan manfaat dan penjualannya pun meningkat semenjak beralih ke pemasaran secara daring atau online. Riase, Bali TV.